Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf tidak mempermasalahkan jika Timnas Israel datang ke Indonesia untuk mengikuti perhelatan Piala Dunia U20. Gus Yahya mengatakan kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U20 belum tentu merugikan Palestina. Namun ada sejumlah langkah konkret membela Palestina, salah satunya memperkuat posisi Indonesia di platform internasional dan multilateral. Misalnya kalau soal FIFA ini ya, kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Gak ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita betul-betul punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, nah itu saya kira lebih konstruktif. Tentu Palestina rugi. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Jadi yang penting perkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan global. Tadi dengan Pak Jokowi dibahas soal hal itu juga nggak, Pak? Enggak juga, itu sih pandangan kami. Jelang gelaran Piala Dunia U20, FIFA meninjau kesiapan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Jawa Barat. Stadion ini akan dijadikan tempat latihan tim yang akan berlaga di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Tim dari FIFA menyebut, meski hanya sebagai tempat latihan, fasilitas Stadion GBLA tetap harus memenuhi standar FIFA. Oh ya, kata pasti kita support. Kan selama ini juga dengan ditunjuknya Stadion GBLA dan Sidolik sebagai tempat latihan untuk nanti U20, kan kita support terus permainan, termasuk beberapa kegiatan kan mau dilakukan di sini, kita dari pemerintah dan izinkan ya, karena ini kan rawan rumputnya ya. Tapi perbaikan sendiri berapa persen sih, Pak, untuk di sini? Maksimal kita lakukan terus, termasuk ada bantuan dari kementerian gitu, sebagai tempat latihan kita ya.